Halo YouTube, pada video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan melintasi Jalan Kadri Oning di Samarinda, Kalimantan Timur. Kita lihat suasana malamnya. Kita melintas dari Jalan Suryanata, tadi belok ke kiri karena lampu merah, namun karena belok kiri diperbolehkan langsung, jadi kita langsung aja. Maaf ini teman-teman, jalannya agak ini ya, kurang rata, jadi getarannya kerasa banget. Sebenarnya jalan ini aspal, namun sebagiannya seperti ada tambahan cor-coran dan sebagiannya udah pada bolong, sehingga getarannya kerasa banget kalau naik kendaraan. Dari simpang Suryanata tadi, sebenarnya itu tanjakan, teman-teman. Dan tanjakannya lumayan curam sebenarnya. Sehingga perlu menjaga jarak untuk mengantisipasi jika kendaraan di depan kita ada masalah atau kendala pada saat dia baru berhenti dan hendak melaju. Kalau mobil manual, biasanya kan dia ada termundur sedikit ya teman-teman, sehingga kita perlu menjaga jarak aman. Jalan ini menghubungkan dari Jalan Suryanata menuju arah Samarinda Kota, sehingga jalur ini sebenarnya cukup ramai teman-teman. Meskipun malam, tetap ramai aja. Terlihat dari kendaraan yang cukup padat, baik dari arah Suryanata maupun dari arah sebaliknya. Di sini turunan teman-teman dan cukup curam juga turunannya. Biasanya kalau dari arah sebaliknya, kendaraan-kendaraan yang nanjak jika ada truk atau pas kebetulan macet, tidak jarang kendaraan ini mundur teman-teman, termundur, sehingga tetap jaga jarak dan tetap jaga keselamatan dalam berkendara buat teman-teman semua. Kalau di sini udah rata teman-teman dan jalannya memang ramai banget, baik siang maupun malamnya. Tempat-tempat usaha di sini juga cukup banyak, sehingga memang ramai banget siang dan malam. Di sini masuk dua jalur, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar. Ini macet karena di depan adalah lampu merah, teman-teman. Di depan, di persimpangan 4 adalah flyover Juanda. Jika kita belok ke kiri menuju Jalan Juanda, kita lurus menuju Jalan Legend Suprapto. Dan jika kita belok ke kiri, maka akan menuju ke Jalan Abdul Wahab Syahrani. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.